Emiten Farmasi dan Kimia PT Merck TBK mencatatkan penurunan penjualan ekspor hingga 81,38% secara year on year menjadi 8,98 miliar rupiah pada semester pertama di tahun ini. PT Merck TBK mencatatkan penurunan penjualan ekspor 81,38% secara year on year dari 48,24 miliar rupiah pada semester 1 2018 menjadi 8,98 miliar rupiah. Manajemen perseroan mengatakan penurunan tersebut karena adanya divestasi bisnis obat-obatan bebas atau consumer health. Sementara itu, berdasarkan laporan keuangan perseroan, emiten berkode saham MERK ini membukukan pertumbuhan pendapatan 7,11% secara year on year menjadi 316 miliar. Adapun laba yang dapat diatribusikan ke pemilik entitas induk merosot 93% year on year dari sebelumnya 90,3 miliar rupiah pada semester 1 2018 menjadi 6,12 miliar. Berbagai sumber IDX Channel.